Pemirsa, seorang warga desa Pekorea, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tewas dimangsa buaya saat mencari ikan di sungai. Dalam setahun ini sudah 3 warga tewas akibat dimangsa buaya. Seorang warga yang sedang mencari ikan di pinggir sungai Wungguloko, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tewas dimangsa buaya. Aksi ini sempat direkam warga yang datang setelah rekan korban meminta tolong. Tubuh korban sempat menghilang setelah dimakan buaya. Jasadnya akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Peristiwa warga dimangsa buaya di Sungai Wungguloko, Kecamatan Landongi, bukan kali pertama terjadi. Kurang lebih sekitar 1 km arah timur dari jembatan. Korban ditemukan oleh pihak tim SAR gabungan dan selanjutnya korban dievakuasi ke Masjid Nurul Iman. Sepanjang tahun 2023 ini sudah 3 warga yang meninggal dunia akibat serangan buaya. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, pemerintah setempat memasang papan pengumuman terkait kewaspadaan terhadap serangan buaya. Dari Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, Ayus melaporkan.